kembali lagi bersama saya Tio Satrio. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua ya? Baik-baik saja ya? Atau ada yang sedang terluka? Ya, di konten kali ini brer, ini kemarin aku udah bikin sebenarnya. Udah bikin yang pertama kemarin tuh aku baca komen lagu Hilang Tanpa Kabar. Dan hari ini aku pengen baca komentar unik dari kontenku yang kemarin aku upload bareng Danar Widianto. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan nama Danar Widianto karena Danar pernah trending 1 di YouTube. Trending 1 loh. Aku masih nomor 12 kemarin, tapi trending juga. Kemarin tuh banyak komentar unik, brer. Waktu aku udah posting, udah upload di YouTube, itu tuh banyak komentar yang unik menurutku dan aku mau bacain di sini. Tapi sebelumnya, aku daripada gabut dan tidak ngapa-ngapain tanganku ini, aku sambil mau ngebersihin gitar sambil minum es teh. Es teh apa? Es teh jumbo dong. Oke dong. Ini kita coblos dulu, Bro. Sebelum hari pencoblosan kita coblos dulu. Oke dong. Ini baru. Ger, Pak Wo. Oke, langsung aja. Komen yang pertama kita baca tapi sambil ngebersihin gitar. Ini masih dengan yang sama kemarin. Aku masih pakai ini, Bro. Iya. Oilnya ini. That's right. Kita coba mudah. Yuk, apa komentar pertama ini? Komentar pertama apa? Sumpah lagu ini versi koplonya enak banget dijogetinnya. Oh, dari Wang Nugraha 9157. Jadi teman-teman kalau belum ada yang tahu, aku kasih tahu. Lagu Ada Untukmu kemarin ketika viral, itu tuh banyak yang bikin versi koplo, salah satunya dari ini. Salah satunya Mbak Woro. Itu dengan views yang 30 juta lebih views-nya itu. Dan masih ada lagi ini. Nah, itu kemarin juga di versi koplo juga. Dan alhamdulillah lebih dari jutaan views, satu jutaan. Kadang ada juga yang ketika ketemu sama orang gitu, ada yang nanya, Mas Tio, sebenarnya lagu Ada Untukmu itu lagunya Mas Tio apa lagunya Mbak Woro, katanya gitu. Ya aku jawab lagunya Mas Eto lah gitu. Emang enak sih. Coba ya, kita coba pakai koplo ya. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Tau ganjel, asik. Emang enak banget itu lagunya. Mau di koplo, mau di versi reggae, semua enak. Soalnya aku next, ayo lanjut baca komen selanjutnya. Apa? Kenapa tiap lagu ini mesti melek terharu? Apalagi nonton seriesnya. Dari Ike Hervinawati 9226. Oh, apalagi seriesnya. Jadi teman-teman kalau ada yang belum tahu, lagu Ada Untukmu ini juga dipakai untuk series. Series itu namanya, judulnya adalah Dear Dosenku. Aku kasih tahu di sini ya. Nah, kemarin series Dear Dosenku ini di video.com itu tuh trending nomor 1 alhamdulillahnya. Dan soundtracknya, backsoundnya itu pakai lagu Ada Untukmu, pakai Genggamlah Tanganku. Ini tuh kalau yang nggak salah, yang main tuh Mas Rain Wijaya sama yang cewek itu Dinda Kirana, jangan sampai salah. Dinda Kirana yang main. Itu alhamdulillah trending 1 di video.com. Keren, tepuk tangan dulu. Apresiasi. Oke. Ini berarti sambil bersihnya berarti ya. Oh, mungkin Mbak Ika tadi tahu lagunya dari The Dosenku tersebut ya. Begitu, brother. Oke. Nah, ini info-info ini. Bisa kalau teman-teman belum nonton seriesnya bisa ditonton nanti. Oke. Lanjut, next. Komen berikutnya. Mas Tio, buat medley lagu Pedih sama Terlalu Cinta Rosa
pasti keren banget, sukses mas. Oh, di medley berarti di mix ya lagunya. Gimana tuh? Oh, yang itu lagu yang itu ya? Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Pedih kenyataannya, kau memilih dia. Tak berpikirkah kau tentang hancurnya perasaanku? Masuk juga sebenarnya Teo Cak, ayo kita duet. Siapa tuh ditanggupin beneran sama Teo Cak ya? Mix Terlalu Cinta X Pedih Tio Satrio. Asik banget. Gokil, bisa. Terima kasih sarannya. Siapa tadi namanya? Belum tak baca yang komen siapa. Next. Ini udah sampai sini ya berarti. Sambil gini-gini. Ini kalau udah ada minyaknya gini enak. Ini biar agak licin dikit. Terus biasanya aku kasih masuk sini bro. Dan biar di sela-selanya tuh benar-benar bersih gitu. Oke, no. Next. Yang kayak gini kira-kira ke pendopo lawas gak ya? Next. Next, aku gak ada jawaban. Lagu sekarang gak bermutu. Ini kenapa komentarnya kesini-kesini agak ngajak berantem ya kayaknya. Lagu sekarang kenapa gak, lagu sekarang gak bermutu ya? Gimana lagu yang bermutu tuh maksudnya? Ya kan setiap ini kan setiap genre, setiap ini kan ada ininya sendiri-sendiri, pasalnya sendiri-sendiri. Dan kalau mau yang bermutu ya cari lagu yang bermutu dan dengerin gitu maksudnya. Ini tapi aku terima kasih sih udah komen dan udah nonton juga, pastinya dia nonton kontennya sih. Terima kasih buat mas ya, nggak perlu panjang-panjang. Komennya juga nggak bermutu yang barusan. Kayak bercanda ya. Ternyata selain pintar sulap, suaranya bagus juga nih orang. Good job. Oh ini siapa? Danar tuh dimiripin sama si yang suka sulap itu loh. Ken Peter Child. Itu ada tuh. Ini coba kasih fotonya. Kasih fotonya nanti tak edit ya sini ya. Ini Danar, ini Ken ya. Coba kalian ini mirip gak? Itu dia bilang kemarin juga yang ini. Yang di komentar-komentarnya Instagramnya Danar tuh pada banyak yang bilang Danar mirip Fajar Setboy ya. Ya enggak apa-apa mirip. Kata-katanya Fajar Setboy itu kadang gimana ya? Bener, tapi kalau dia yang ngomong tuh seakan-akan malah jadi komedi, tapi sebenarnya bagus kosakata yang dia pakai tuh. Next lagi yuk. Semuanya baik-baik saja, tapi suara gitar terlalu kecil, hanya sedikit untuk didengar. Sayangnya hanya naik sedikit saja, udah sempurna. Oh, ini mungkin ini perkara teknis ya mungkin ya, yang dibicarain tentang soundnya, keluarnya, outnya, monitor outnya. Jadi untuk masnya yang barusan komen, untuk kakaknya yang barusan komen, bisa langsung di telusuri lagu aslinya, dan di video klipnya sudah ada juga. Semoga suka sama lagunya dan semoga suka juga sama soundnya. Oke, kalau kemarin kan itu cuma live akustik biasa yang sama Danar. Begitu. Ada lagi? Bentar. Ini cuma gini-gini terus lapnya ini. Lupa sampai sininya belum. Weh, lupa bentar. Oh, udah tak buka ya. Udah tak coblos ya. Besok tanggal 14 kalian nyoblos siapa? Aku mau nyala ya. Enggak deh. Berjana, next. Sesama lawan di X Factor akhirnya menjadi kawan. Sukses terus Danar dan Tio. Terima kasih doa baiknya. Iya sih, aku sama Danar tuh di X Factor juga sama-sama inilah apa ya, kompetitor ya namanya kayak gitu ya. Ya harus saingan gimana caranya untuk bisa mendapatkan posisi kan di X Factor kan. Cuman kan di luar itu kan, di luar audisi aku sama Danar ya tetap berteman dan tetap hangat lah. Gak mungkin terus masih saingan gini-gini, enggak. Sama Danar
mendengar tuh baik-baik saja semua. Berarti emang dia ngikutin dari awal paling kalau aku temenan sama Danar. Terima kasih. Next lagi. Bentar. Yo. Produk gagal X-Factor. Waduh. Ini ngatain siapa ini? Ngatain aku apa Danar? Kalau ngatain Danar, enggak mungkin Danar produk gagal. Orang viewsnya aja sampai 40 juta lebih dan trending nomor 1 di YouTube. Dan itulah kok original. Kalau mau dikatain produk gagal ya menurutku enggak lah. Produk gagal tuh ya. Iya, enggak, sebenarnya semua enggak ada produk gagal. Kesuksesan itu enggak ada ukurannya. Dan setiap orang mempunyai apa namanya ya? Patokan tuh apa ya? Ya itulah pokoknya lah, punya ininya sendiri lah setiap orang. Ketika membuat lagu walaupun belum terkenal lagunya, tapi sudah bisa membuat lagu itu termasuk kesuksesan juga loh. Untuk nah, kayak gitu tuh harus diperhatikan lagi ya. Jadi ya mungkin buat orang yang komen barusan lebih hati-hati lagi kalau komen. Berarti itu kalau aku sih nggak apa-apa dikatain kayak gitu, soalnya ya aku merasa nggak gagal aja. Begitu, brother. Oke, yo, next lagi yo. Masih ada berapa lagi nih? Terakhir. Ini yang terakhir. Oke. Juga udah selesai, tinggal bagian senarnya doang. Yang terakhir. Mas Tio, rambutmu kenapa udah kayak lovebird aja, tapi kayaknya absolutely good job. Terima kasih buat Alice Bell. Jadi teman-teman kalau ada yang belum tahu lovebird itu apa, lovebird itu adalah burung. Burung yang warna-warni itu loh. Nah ini kan rambutku kayak gini ya. Ini belum tak semir ulang ini. Tapi tetap ganteng kok, gak apa-apa lah. Banyak yang bilang katanya aku mirip Jeffrey Nicole sih. Jeffnya aja tapi free-nya tuh gak ada. Oke, aku udah selesai. Coba dulu. Oke, sudah aman. Jadi itu komentar-komentar unik yang barusan aku baca-bacain. Itu ada di konten yang kemarin yang aku upload sama Danar, live akustik bareng lagu Ada Untukmu. Jangan lupa teman-teman selalu ikuti aktivitas-aktivitas produktivitas dan ya pokoknya. Oke, aku mau kasih sedikit sulap sama teman-teman. Ini aku punya sulap baru. Ini namanya sulap. Jadi ini ya. Ini kalau tak giniin kan nggak bisa. Kesini juga nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Nah ini bisa tak pindah. Ini ya nggak bisa ya. Nah pindah. Oke, itu sulap yang gagal, Mas. Komentar yang tadi. Oke, brother. Sekian. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton kontenku yang kemarin. Oke. Dadah.